Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RT Idawati membagikan langsung ratusan masker secara door-to-door kepada masyarakat Gampung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Minggu 16 Agustus 2020. Pembagian masker tersebut merupakan salah satu upaya PKK Aceh untuk mengingatkan kembali masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari guna memutus rantai penularan COVID-19 di Aceh. Dia mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan bagian dari program PKK Pusat tentang gerakan bersama memakai atau gebrak masker dalam rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya pakai masker dan taat terhadap protokol kesehatan. Dia berharap melalui gerakan tersebut akan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang krisis kesehatan saat ini, sehingga masyarakat akan senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak antar sesama, sehingga akan menghindari penularan COVID-19.